Utang ni datang ah, Maya dah banyak utang tau. So Dato' Tiri tolonglah luluskan, approve aja. Biar dia ada duit ke tak ada duit ke, tak apa dia main pasal. KSP kita telah berjelaskan, dulu kita minta dikeluarkan, banyak dikeluarkan. Jadi yang tinggal RM10,000, RM5,000, yang nak keluarkan tu kena fikir apa apa pilihan kita. Dia ada RM5,000, dia ada RM10,000 nak keluar, pencen 4 tahun lagi apa nak jadi. Kerajaan kini memutuskan tidak membenarkan wang simpanan KWSP dikeluarkan lagi bagi menjamin masa depan persaraan pencarum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bagi mengurangkan beban rakyat, kerajaan kini sedang mencari mekanisme lain tanpa memberi impak terhadap pencarum ketika bersara nanti. Susulan dari keputusan yang dibuat oleh kerajaan itu, beberapa orang awam bersuara mengenai isu KWSP ini. Rata-rata warga Maya terus berharap agar kerajaan dapat mempertimbangkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Kalau wang dia ada tapi kalau wang tidak ada, ada RM5,000, dia keluarkan RM3,000. Jadi dia pencen besok. Ada yang nak pencen 2 tahun lagi, ada 3 tahun lagi. Jadi kita kena timbang. Jadi kita duk cari jalan macam mana nak kurangkan beban dia tanpa menimbulkan beban masa dia bersara nanti. Dato' Sri, siapa pun tak bagi wang Dato' Sri. Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, tolonglah luluskan KWSP, boleh bayar hutang. Dato' Sri, saya memberitahu ha, siapa pun tak bagi duit mia, kalau bank rakyat ke bank Islam ha, kasih loan free. Ha, bolehlah kita dapat. Sebab ha, hutang ni datang ha, maknanya dah banyak hutang tau. So Dato' Tiri tolonglah luluskan, approve aja. Biar dia ada duit ke tak ada duit ke, tak apa dia main pasal. Siapa dah bagi duit sekarang, RM10 pun tak mau pinjam. Dato' Tiri luluskanlah KWSP itu, RM10,000 pun boleh. Kalau nak kosongkan kolong, nantalah dia masa depan dia. Dia ada anak apa, suami ke apa, saya boleh tolong. Tak payah fikir-fikir masa depan orang. Kami sekarang susah, kita perlukan duit. Siapa setuju nak keluar, keluarkanlah. Atau dalam KWSP tak ada duit kah? Mesti ada punya duit, Tan Sri. So itu pasal, luluskan saja. Masa depan dia ada duit kah, tak ada duit kah? Pasal dia lah. So saya susah, saya mau pakai tu duit untuk nak bayar hutang. Bukan bank bagi loan pun, bukan orang mau bagi free pun, ada duit pun. Ada duit pun orang simpan dalam bank saja, simpan dalam poket dia saja, tak nak bagi tolong orang pun. Kakak banyak NGO dah, banyak NGO dah, mana nak cari kasih tolong? Tak nak, kasih keluar saja KWSP. Raya pun happy, Dato' Sri pun happy, tak payah pening-pening kepala. KWSP urus, KWSP dah bekerja, dia mohon, dia keluarkan duit saja. Last lah, satu kali ya Dato' Sri, tolonglah. Kalau ada tengah ni WhatsApp, saya punya TikTok, Dato' Sri jawab lah. Telepon saya agak. So, mari jumpa agak. Kalau Dato' Sri ada bagi saya RM10,000 pun, tak apa, saya tak keluar duit. Tolong Dato' Sri ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dr. Sri Anwar Ibrahim, anda tolong faham denyut nadi rakyat sekarang yang masih lagi terbeban dengan masalah kewangan. Sekarang ni masalah kewangan, rakyat dekat bawah ni kena ambil tahu. Tak faham lagi ke bahasa Melayu? Sekarang ni rakyat meminta, merayu duit sendiri, duit titik peluh sendiri, bukan duit titik peluh hang. Kena faham tu. Kami rakyat pun tak suka duk melalak, duk meroyan, duk minta duit kami tu. Tapi dah orang susah sekarang. Tolong tengok sama. Jangan duk pikir hang saja, perut kroni apa saja. Pikir rakyat sama ni. Rakyat terbeban dengan masalah ni. Masalah kewangan dengan barang-barang semua harga naik. Tu belum tengok lagi anak-anak nak sekolah semua. Yang kami minta ni pencarum yang betul-betul terdesak dan terbeban dengan masalah kewangan. Dan ramai lagi M40 ataupun B40 yang belum dapat kerja yang selesa. Dan M40 terlalu terbeban dengan masalah sekarang. Ekonomi sekarang tak menentu. Kena faham tu. Kami pengeluaran KWSP tu bukan untuk kami enjoy duit tu. Kami nak guna untuk ni sekarang masalah kos sara hidup
yang terbeban sangat-sangat. Saya harap Dr. Sri Anwar Ibrahim, tolong, tolong tengok data tu, penyata kami dalam akaun KWSP yang masih lagi ada 10K ke atas. Kami bukan jenis yang suka merayu-rayu, tapi disebabkan duit kami, duit titik peluh kami tu memang untuk hari tua, tapi sekarang pun susah, tak perlu mengungkit hari-hari duk keluar statement kata hari tua apa semua. Masa depan tu belum tentu, belum pasti lagi. Anda siapa untuk menentukan masa depan rakyat? Saya sebagai rakyat marhai ni, saya meminta kepada Dr. Sri Anwar Ibrahim, tolong luluskan dan pertimbangkan segera tuntutan pengeluaran KWSP 20.0 ni. Seribu. Nak tanyalah, you tahu ke perbelanjaan kehidupan zaman sekarang ni macam mana? Memang betul nampak duit tu dikeluarkan, tapi belum tentu dapat selesaikan semua masalah piutang-piutang. Sebab apa? Hutang piutang bukannya sedikit tau. Kalau katakan awak buat pinjaman loan dekat bank, 2 tahun awak tak buat pembayaran, RM5,000 tu akan cecah jadi kepada RM15,000 ataupun RM20,000. Termasuk interest, termasuk late charges, termasuk dengan legal fee dan sebagainya. Duit kereta pun sama. Interest. Okay, credit card kalau satu hari awak tak bayar, dia akan charge awak 0.05% interest rate. Okay, kalau awak keluarkan RM1,000 daripada cash deposit machine, untuk pembayaran balik akan jadi RM1,100. Itu tidak termasuk dengan dia punya interest rate. Okay, so you must to remember, tak semua orang mampu keluarkan dengan amount yang banyak dapat settlekan semua hutang. Habis kalau dah keluarkan semua semua duit KWSP, bayar duit hutang aja, macam mana dengan kehidupan zaman sekarang? Nak beli apa? Nak beli beras, nak beli keperluan dapur, nak beli apa-apa semua. Jangan ingat mereka keluarkan duit KWSP tu nak berjoli. Ke awak yang keluarkan duit KWSP untuk pergi berjoli? Saya tak pasti awak gunakan akaun palsu ke ataupun akaun awak sendiri. Tapi sebelum nak berbicara, fikir dahulu. Awak bukan duduk dekat tempat masyarakat yang tidak berkemampuan. Mungkin awak sekarang tengah mampu lagi untuk meneruskan kehidupan. Tapi tidak dengan orang lain. Kalau mereka ada anak 10, anak 8, anak 9, awak nak cakap ke? Itulah siapa suruh beranak banyak-banyak. Macam tu ke? Tak kan? Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita jalan. So, jalan penyelesaian sekarang yang ada adalah dengan mengeluarkan duit KWSP. So, tadah tangan, mohon kepada Allah. Kita akan dapat apa yang kita nak. Jangan pelekehkan peribawa kita, perjuangan KWSP.